nama aku Amin. Aku diam kerana abang aku. Untuk nyambang hidup sehari-hari, no apa ajak kami gawekan. Yang penting halal, yang penting menghasilkan. Tak merugikan orang dan tak merusak alam. Pagi-pagi aku haruslah bersiap untuk berangkat sekolah. Sementara aku sekolah, abang aku begawe. Mula balik sekolah, aku ikut nulungek begawe. Jarak rumah aku ke sekolah lumayan jauh. Jadi pagi-pagi akulah harus berangkat. Apalagi aku ke sekolah naik ketangin. Ketangin ini ketangin lama peninggalan pulau tu aku dulu. Bukan aku dah nak naik motor, tapi memang cuma ketangin inilah no ada. Aku pun sebenarnya nak ke macam orang-orang naik motor ke sekolah. Tapi alhamdulillah lagi bersyukur dia ada kendaraan yang pergi sekolah. Pesan orang tuaku, aku sendanya harus mudah sekolah sampai lulus SMK. Bukan tak banyak hambatan, bukan tak banyak cobaan, tapi inilah kehidupan. Aku yakin Tuhan akan memberi berkah bagi hambanya nok nak berusaha. Amin. Astagfirullahmin, ngapa pagi-pagi tanya berbang bandar toh? Lah kau ni cepat turun, tolongnya aku cepat.
Lah iyalah Min, aku tolong ya. Daripada kau nangis gini. Kasih nek tangan kau. Mak Min, Min, berat amat kau nek. Berat dusa kau lu. Ayah. Ups, jaga jarak, pakai masker. Oh iya ya, tunggu suat. Ngapa kau tadi tulen nyambur jok bandar tuh? Tadi ada mobil, deras lah kan nerepak aku di tikungan ini nih. Aku hindar, jadi tekele lah masuk jok bandar. Astagfirullah, ngasih nama tengok kau nih Min. Astagfirullah, HP aku tadi yang lapu cagi tuh rupa. Bukan gak HP, ketangin kau tuh gak apa-apa ke? Coba ambil HP kau dulu, biar aku ngembang kitek ke tangan kau. Ayah teh, daging hidup HP aku di. Oh, gak apa-apa Min, aman ke tangan kau. Kenapa ini ya, HP aku rusak gini. Tugaskan ulangan banyak makai HP pula musim pandemi nih. Lah Min, kinilah nyari solusi ya. Inilah raga siang juga, itu telat masuk sekolah kini. Aku dulu lah Min ya. Hati-hati kok ya, usahanya berpula. Ya, makasih Di. Mak bang, bang, jam segini kau baru nak datang. Aku bisa terjatuh dari ketangin tadi. Cuba masker tu pasang benar-benar bang. Tutup mulut, hidung. Pasang benar-benar cuba. Oh iyalah, maaf bang. Jadilah kuang ke bang aku masuk. Untuk sekarang okeylah. Tapi berikutnya jangan diulangi lagi eh. Ya, makasih bang. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita kelas pimpin doanya. Iya. Angin, kenapa berdiri di situ? Mau belajar apa enggak? Masuk. Ya, mulai. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tugas classroom meeting kemarin udah dikerjakan atau belum? Udah, Bu. Di classroom meeting kemarin. Maaf Bu, HP saya rusak. Loh, kenapa rusak? Saya jatuh dari ketangin Bu, gara-gara menghindari mobil. Astagfirullah. Iya.
Nanti kalau HP-nya udah benar-benar benar, kamu tugasnya nyusul aja ya. Apa Min? Dari tadi kau nak temenong terus. Cuba kau ni usah diam-diam terus. Ceritakan kita-kita. Apa aku woi, tak dapat nyala. Muka tak ada dana pula aku dah nyerpis. Paling benar mikir ya. Sabar Min ya, sabar sedih. Daripada kau ngelamun, cuba kau ke masjid, sholat, berdoa kepada Allah. Ya, siapa tahu kau diberi petunjuk. Oh iyalah men gitu seh. Ya berdoa lah nak pucuk. Iyalah. Nama siswa penerima beasiswa Bangka Belitung Berkah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Muhammad Al Amin. Aku gitu ya. Sekali lagi, daftar nama siswa penerima beasiswa SMK Bangka Belitung Berkah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Muhammad Al Amin. 2. Vanessa Dwi. Oh iya, iya benar nama aku ya. Alhamdulillah, makasih Allah, mana aku dapat 2 siswa. Thank you.
sampai selamatkan kau, ya. Kalau dapat beasiswa Babel Delta dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini Mama dalamin. Nah, minta tanda tangan ini, ya. Yes. Tanda tangan. Min, nanti mulai pelajaran sekolah lah udah kan balik. Nah, pasti nggak dulu ke Bang Sumsel, ya. Kau ambil berkas, data untuk misi Bang di Bang Sumsel. Nah, surat pengantar kini bapak buatnya dari sekolah, ya. Nah, gitu aja lah. Selamat lah sekali lagi kalau dapat beasiswa, ya. Nah, pergunakan beasiswa itu untuk kebutuhan Mika. No, benar-benar penting, ya. Benar, Pak. Nanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, mari silakan duduk. Jadi Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah dipilih menjadi penerima beasiswa berkah. Ya, Bapak ucapkan selamat kepada Amin. Semoga beasiswa yang diterima bisa bermanfaat untuk menunjang kebutuhan sekolah dan bisa menjadi motivasi untuk berprestasi menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak, saya pamit dulu. Ya, silakan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekimu ini. Insya Allah akan aku pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang keperluan sekolahku. Untuk aku membeli buku dan terutama untuk memperbaiki handphoneku yang rusak karena kecelakaan kemarin. Kini aku memiliki biaya untuk memperbaiki handphoneku di tempat servis handphone. Akhirnya handphoneku bisa berfungsi seperti semula dan aku bisa mengikuti pelajaran online seperti biasanya.
Alhamdulillah, beasiswa berkah banyak membantuku untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Dan sebagai wujud rasa syukurku, jangan lupa untuk berbagi, bersedekah hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih beasiswa berkah. Amin.